Seharusnya kebanyakan dari kalian sudah tahu siapa itu Mr. Beast. Bagi yang belum tahu, Mr. Beast itu bisa dibilang YouTuber yang terbesar cuy sekarang ya. Dia punya 200 juta subscriber lebih. Dia sering donasi-donasi ke orang, dia sering ngasih-ngasih orang duit. Bahkan views dia di YouTube sampai ratusan juta lebih cuy setiap videonya. Nah, jadi Mr. Beast ini juga punya channel namanya Mr. Beast Gaming, di mana dia suka upload konten-konten gaming. Dan dia sempat mesen ke satu developer buat bikinin dia satu Minecraft mod yang harganya $50,000 atau bisa dibilang 770 juta rupiah cuy. Tapi akhirnya Mr. Beast malah gak mainin modnya, terus sekarang modnya malah di publik. Jadi ya yaudah kita cobain aja lah ya modnya. Jadi ini adalah mod Minecraft yang harganya 700 jutaan cuy. Kayaknya ini mod Minecraft termahal deh. Buat tanpa basa-basi lagi, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa buat like video ini. Dan juga jangan lupa buat subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel gua. Tanpa basa-basi lagi, hope you guys enjoy the video. Oke guys! Yo what's up man, what's up man? Apa ini? Lu siap gak lu Sul? Ngapain leh lu ngasih gue internet apa ini, kita mau ngapain anjir? Lu lihat gak tuh di situ ada apa? Ada Ancient City. Gini, Sul, gue kan suruh lu masang satu mod, bener gak? Bener satu. Oke, lu tatap mata gue sini. Kan gue suruh lu pasang satu mod kan. Gak gitu goblok. Oh, bukan ya, maaf, sorry. Mod maaf. Minecraft ini, pertama lu tahu YouTuber namanya Mr. Beast kan? Tahu lah anjir, masuk gua. Salah satu YouTuber terbesar di dunia dengan 200 Betul. Juta subscriber lebih. Ya kan? Dan dia sering bagi-bagi duit ya. Ya tolong bagi ke gue ya. Tolong ke gue juga ya Mr. Beast ya. Lu juga panjang ji. Enggak. Oke, tapi Mr. Beast dia pernah pesen ke satu developer. Oke. Okay. Untuk bikinin dia satu mod Minecraft dan dia bayar orang itu $50,000. Itu berapa anjir? Oke. Okay. Kisar berapa? $50,000 kalau gue buka di Google, $50,000. Oke. Okay. Itu 778 juta rupiah. Jadi Mr. Beast bayar orang buat bikinin mod ini seharga 700-an juta rupiah. Okay. Dan lu mau tahu apa? Mr. Beast gak pernah mainin mod teh. Jadi dia kayak buang-buang duit aja tuh. Oh, iya, dia enggak jadi. Dia jadi enggak jadi. Dia enggak jadi ngonten. Gila dong. Jadi dia enggak jadi ngonten ini mod, tapi gua enggak tahu intinya di online gitu kayak gua enggak tahu antara klik atau dibikin ulang modnya atau mungkin Mr. Beast yang ngasih. Intinya akhirnya modnya udah disebarluaskan ke publik secara gratis. Ya, jadi orang bisa pakai, termasuk kita bisa nyobain. Dan inilah mod Minecraft termahal yang ada di dunia, cok. Sumpah mod Minecraft 700 juta kapan lagi cuy, Mr. Beast anjir. Jual anjir buat bayar rumah gua cuy. Oke, tapi gini Sul, modnya katanya menambahkan sebuah boss baru dan kayak semacam dimensi baru. Intinya boss? Gini, lu tau gak sih kalau di Ancient City itu di atas kayak ada kayak semacam bentuk portal gitu. Oh, apa bisa dinyalain? Kita bisa nyalain portal dan kita gak tahu kita bakal kebawa kemana bro. Bohong anjir. Beneran. Oke, yaudah kalau gitu Sul. Coba. Nah, oke, nih cara gini Sul. Gue juga sumpah gue penasaran banget modnya gimana cuy. Jadi pertama kita kesini, hati-hati warden ya. Tapi lu tau gak Sul? Apa? Justru kita harus dapetin warden. Buat apaan? Kita nih. Butuh kayak Eye of Ender gitu. Nih. Lu ikut gue Sul, oke Sul. Ini ada portal-portal gak ya? Ada ya? Itu depan apa tuh? Oh iya. Oh goblok ya tuh gue. Goblok, jangan bikin suara cuy. Jangan bikin suara sama sekali Sul. Sumpah Sul, ini kita lagi di Ancient depan, City Sul. Depan ada yang buat bangunin wardennya tuh. Nah sabar ya. Kita sneak Sul. Pelan-pelan Sul. Permisi numpang lewat. Permisi. Benar ini gak bisa lagi. Anjir lah. Permisi. Oh sini Sul. Mana sih portalnya? Sini Sul. Nih. Lu liat kata dia kayak ada portal gitu Sul. Kok bentuknya gitu? Yo. Ya kan? Kalau ini ada di vanilla Sul. Oke. Nah terus di sini ada kayak semacam altar. Lu liat gak nih Sul? Altar. Ya, gue liat ada dan altar, di saat kita menyalakan altar ini, portal itu akan terbuka. Tapi masalah Sul, buat buka ini kita harus ngumpulin apa, nggak bukan ngumpulin sih, lebih tepatnya kita cuma harus perlu dapetin satu namanya warden key. Berarti dan kita harus bunuh beberapa warden anjir. Dan lo tau lah cara dapetin warden key gimana? Ya bunuh warden dong. Acok warden. Nah, so mati so. Cilo, so lu mati so kayak gitu goblok. Mati lu kan? Ini gue di belakang portal. Dekat sini, cok. Ini di gua, di depan sini nih. Di dalam ya, kak? Gua nggak lihat dia, cok. Enggak, dia nggak dalam. Oh, dia di situ tuh, dia di situ, cok. Dia di situ tuh. Ini di sini tuh. Start. Mulai. Oh, cik, gua mau di tembak. Okay, let's go. We farming. Okay, so, gua nggak tahu rate nya berapa buat bisa dapetin warden key nya, so. Tapi harusnya sih
Gak susah sih ya, gue gak tahu sih. Seharusnya ya. Seharusnya gak susah, seharusnya gak susah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sul, menurut lo, gue mau nanya dulu, sebelum kita masuk ke portal ya Sul, nanti kan kita bakal ditarik ke portal kan. Udah mati, sabar. Dapet, Warden Key, nice, dapet, let's go. Sul, gue mau nanya Sul. Apa? Menurut lo Sul, mod ini worth it gak 700 juta? Oh, saya worth it lah ya, orang dibikin kayak ada ituan sendiri, cuma sih gak worth it anjir. Menurut gue, kayak gak ada. mana mungkin ada mod Minecraft yang seharga 700 juta anjir. Itu dulu, Cok. Yaudah Sul, kalau gitu Sul. Coba dulu ya. Kita taruh ya Sul, modnya seperti apa. Door. Keren banget, Vel. Ini worth it 700 juta, Vel. Sul! Tunggu, Sul! Sul! Wih, kayak lalala, ini apa? Ini apa, anjing? Lala! Ini cari gua! Sul! Lala! Kita diapain? Kita ditarik, Sul! Sul! What the heck? What the heck? Yo! Oh, kita ditarik, Sul. Kita kejang sih. Iya, anjing. Kayak void gitu, anjing. Kayak hampa gitu, kayak. Sul, ini kita di mana, Sul? I don't know, bro. Ini gua rasa kita set spawn point sini aja gak sih, Sul? Supaya aman, Sul. Lu spawn point, lu set spawn. Ya, lu set spawn point juga. Nah. Supaya kita gak usah ulang-ulang dah. Kita sudah kan mau nge-review modnya juga, kan? Iya. Nyapan, Sul? Gak tau, Cuk. Halo? The first city. The first city apa tuh? Baca gak? The first city. Oh, kota pertama. Vel, di atas kayak ada bangunan gitu. What the heck? Mau coba ke atas gak? Atau mau lurus doang? Nah, lurus. Kita coba lurus. Oke. Loncat. Hati-hati. Itu bow void kah? Makanya. Bow void. Gue serem banget, Cok. Coba kita kesana dulu. Oh, dikira ada sesuatu, Vel. Apa tuh? Apa nih? Kaget gue ada. Apa nih? Ada sinematik kayak gitu, Cok. Ada kacinnya. Apa anjir? Hitam, Bang. Apa, Bang? Loh, find a way to defeat Eternis. Item apaan cu tadi, Cuk? Kita ada objektif ya, Vel. Sabar. Gua coba cek spectator mode dulu deh. Oke, po anjir. Ada apa anjir? Apa mungkin karena render distance gua? What the fuck? Sul, kayak render distance gua, Sul. Sul, sumpah, Sul, ada mata, bola mata gede anjir. Di mata, jing, gimana? Lu spectator dulu bentaran anjir, sumpah, Cuk. Render distance servernya kayaknya kurang nyampe aja, Cuk, ini, Cuk. Lu TP gua sini, Sul. Lu TP gua anjing. Kayaknya ini Eternis deh, iya gak sih? What the heck? Serem banget. Kita mulai tadi dari mana, Sul? Vel, lu TP gue udah, Vel. Ada beginiannya, Vel. Oh, jadi kayak kita objektifnya gitu, anjir. Iya, ada objektif keren banget, Cok. Udah kayak mission. Oh, kita dari sini, Sul. Kita dari sini, Sul. Oke, kita mulai dari sini, Sul. Kita mulai dari sini, Sul. Oke, Sul. Depan ada portal lagi, Vel. Hah, depan ada portal lagi, kah? Terus gue denger suara Warden. Oh iya, jadi suara Warden, anjir. Warden. Kenapa lu tembak, Bocak? Kenapa lu tembak? Aman, bro. Kita, bro. Gak jadi aman, bro. Bapaknya lah. Gak jadi aman, bro. Sul, anjing lu, Sul. Bisa, Sul. Tembakin, Sul. Tutup jalannya. Nice. Gak usah loncat dia. Anjing, Sul. Pusing pala gua. Wah, 700 ribu, Vel. Ini apaan? Ini tanaman baru kah? Cuk, sumpah. Sul, menurut lu so far harganya berapa nih? Ini sih so far. Ya. Kayak so far kayak cuman kayak ya 100 ribu. Anjing. Cuk, gak usah sih. Menurut gua so far 1 juta lah paling. Gua gak takut sama Warden sekarang. Sul, jangan tutup gua juga, anjing. Enggak, ini gua tutup nih. Nih. Udah gak nembak, Cuk. Wah, Sul, goblok lu. Sul, dia nembak anjing. Sul. Tepe gua. Enggak, tepe anjing, checkpoint. Ada checkpointnya anjir. Lari aja. Sul, gua buta, Sul. Gua enggak mau pakai. Ntar gua pakai aja cin anjing ya. Sul, tuh bangunannya keren anjir. Kita disuruh ke sana gitu, jadi maksudnya. Iya, kita suruh ke sana. Wanjing, goblok apa? Kaget gua, kot banget. Wanjing, cu. Kaget gua. Tiba-tiba ada tentakel ngelewat gitu, cu, anjir. Cannon? Hah? Meriam? Oh, kiri, tembak ke kiri, arah ke kiri. Gimana cara belokinnya, cu? Oh, pelan-pelan banget, cu. Oh, pakai tambah. Terus. Oke. Terus ke merah itu gua tembak, kah? Eh, ke kanan, ntar lo. Oh, dia spam banget, cu, Hold space to fire. Yo. Wanjir! Ini sih worth 200 ribu lah ini. Cuma 100 anjing. Ini render resist kita aja, Sul, yang kurang nyampe, Sul. Astaga, susu. Kita nggak dapet full experience. Sul, coba tembak lurus ke kananan dikit, Sul. Kananan. Tembak, tahan space, tembak. Waduh. Wanjir. Wah, tentakel anjing. Wanjir. Goblok.
Wah. Ya, ngemisnya di dibawa sama tentakel diambil cok. Mana? Terus kita mana? Terus kita ditarik. Nah, terus kita ditarik juga, cocok. Ini udah kayak tahu sih. Ini udah tuh, tuh Aternis lo tuh. Anjing mata gede gitu, cuk. Fail. Kayak Ender Pearl. We dead. Help! Tolong. Joget gua sip anjing. Kok ini kayak FIFA fantasi aja sih anjir? Ya gak sih? Sinematik itu, cuk. Ini kita terima, cuk. Apa tuh? Inside the eye. Oh, di dalam mata. Terus? Wih, goblok kaget gue. Retrieve the broken Doombreaker pieces. Oh, ini nih, ambil nih. Oh, enggak. Ada missing 3 part katanya. Oh, ini. Oh, iya. Kita kesini. Anjing, lu liat tuh, Su. Keren banget, anjir. Ini visualnya bagus, cu. Bentar. Gue mau cek dulu di sekitar-sekitarnya. Takutnya ada. Tuh, karena di sekitar nggak nyampe, cu. Lu tepe gue, Su. Anjir, lu liat ini, Su. Keren banget, cu. Sumpah, cu. Kayak ada bola-bola rasa yang Su, tepe gue, Su. Ada black hole, anjing. What the fuck? Yo, pakai black hole, bro. Yo. Yeah, lihat ini hole, anjing. Udah, kita ikutin ini lah kita. Cuk. Yang bikin keren ya menurut gua ya. Ini purely dari mod, ada jalan ceritanya gitu. Ceritanya ya. Iya, ceritanya. Keren banget. Wah, Marvel sih OTW bikin ini sih. Oke, kita harus naik enggak sih? Wih! Oh, terus kita dapat slow falling. Oh, kita harus naik. Fail, serem banget. Anjing, itu gas apaan, cok? Cok! Anjing! Tembak sul! Aduh, ngepek kah kita? Kita harus naik ke atas. Ini naik ke atas ini nih. Lari. Wirat. Sim! Mati lu. Kesini. Cakep. Naik terus. Nih guys, gue juga mau kalian nanti komennya di video ini. Menurut kalian harga dari mod ini berapa, cuy? Dan menurut kalian Mr. Beast waras kayak oke gak? Dia beli ini mod. Jelas ibu. Oh, sakit banget anjir. Oke, gue dapet anjing. Transisinya keren banget, cuk. Oh, jadi itu meriamnya kan tadi diambil tentakel terus rusak kan, Sul? Betul. Kita mau bikin meriamnya ulang. Ngerti gak? Anjir, lu bawa apaan anjir lu liat dah? What the? Tuh kan. Bikin meriamnya ulang, cuy. Terus kita kemana sekarang? Oh, ini. Oh, kita di sini, Vel. Kita di tepe-tepein, Vel. Oh, kita diteleportin ke tempat-tempat yang berbeda gitu. Oh, ini apa, cuy? Apa nih? Hah? Potek? Apa tuh? Ih anjing. Anjing. Suaranya lu buru dah. What the heck suaranya, cok? Disable the generator. Oh, kita harus matiin generator buat ilangin lasernya itu, cok. Walau oh, itu apaan creeper, anjing? Creeper jing. Oh, itu generatornya. Gue liat. Wih, ada jump pad, Pel. Sumpah keren banget anjing. Cok, ada jump pad. Oke. Jadi kita harus matiin generatornya. Generatornya kayaknya ada dua deh. Oh, kata sini. Oke. Ya sumpah cuy, ini kurcaci, sumpah cuy. Udah matiin gua mati satu. Oke, gua mati satu lagi. Oh, right click. Oke, gua udah matiin. Anjing. Terus ini balik. Jangan sampai balik. Oke. Anjir, cak. Masa Sul, ini kita cuma nge-install satu mod doang loh. Bukan kayak mod pack. Biasanya kan kalau lu mau bikin kayak yang segila ini kan harus pakai mod pack kan, Sul? Iya, betul. Ya, kalau ini cuma satu mod. Ya, ini literally cuma satu mod. Worth 250.000 lah. Ya. Coba gocap anjing. Oh, ini Vel. Ambil. Bawa pulang. Cakep, bawa pulang. Anjir, kuat banget cuy ngangkat gitu, cok. Kuat gua, cuy. Kuat banget gua, bro. Bam. Satu lagi. Ayo, let's go. Eh, gua kayak berasa main Minecraft Bedrock gitu loh. Marketplace kayak gini enggak sih, Vel? Lu ngerasa enggak sih? Iya, kayak marketplace gitu, cuy. Cuma di Java. Vel, what you mean lawan? Anjing, lawan bos kayak gini, cuy. What the heck? Itu apaan, anjing? What the heck? Cuk. Anjing, cuy. Anjing. What the fuck? Sul, ada pasukannya. Bunuh pasukannya. One hit. Oke. Nih gua. Makan. Cuk, prajit. Cuk, sumpah. Makan gua dapat dulu. Nice battle. Oh, ya udah, peace. Ya, worth it 250.000 lah. Bantai dia ternyata cuman kayak enggak ada semenit. Gak ada sebenernya. Kayaknya nih kayak modelnya sih. Ini udah model hard, cok. Oh, destroy the core. Jadi bilang ini ketapel. Core-nya dimana? Eh, sabar dulu. Lu gak kelihatan. Cari dulu core-nya. Yang di tengah gua jamin. Bro, itu tahu.
Oh, gue miss. Gue miss. Gue ini tuh tahu. Naik lagi sul, naik lagi sul, naik lagi sul, naik lagi sul. Op, oke. Okay. Ini kelebihan, kelebihan. Kelebihan, goblok. Lu mau nyerang mana, sul? Ini di sini. Sabar. Anjing, what the fuck? Sul kena sul anjing. Anjing sul, kena sul goblok barusan. What the? Apa yang jadi? Anjing. Ja! Mata gua silo anjing. Ja! Kena flashbang anjing. Well. Sul, bentar, tunggu sebentar. Enggak. Gua akuin keren. Mode-nya okay. Keren. Okay. Lu harus akuin juga keren. Pertanyaan gua cuma satu. Haruskah 700 juta? He's rich. What you gonna do? Dia kaya sih, Mr. Beast kaya sih. He rich, he can spend more money bro. Gak, tapi gue penasaran Kayaknya render distance kita tadi juga kayak kurang membawa experience yang bagus deh, Sul. Bentar, gue mau cek kalau misalnya, bentar ya. Nah ini ada satu kreator yang bikin juga, Sul. Lu liat gak nih, Sul? Ya, satu kreator bikin tentang mode juga, Sul. Coba kita lihat ya, Sul ya. Oke, render distance kita kan tadi goblok. Tuh, Lihat Sul render distance-nya tuh. Lihat, Sul. Dia mah pakai itu mod yang dipakai Bang Azri itu loh, yang jauh banget ya enggak sih? Terus ada tuh kelihatan tuh di ujungnya. Wah, kan? Kelihatan banget. Nih, coba ini apa nih? Eldritch Horror. Tuh. Tuh. Oh, itu bahkan itu matanya gerak-gerak loh. Let's just say it's an Eldritch Horror. Tuh. Are you kidding me? All right. Tuh, lu lihat, Sul. Lihat nih, Sul. Kok dijatuh? Enggak. Lihat tuh, Sul. Matanya, Cuk. Kita gak nyampe, Cok. Kita gak nyampe render distance-nya. Tapi mirip-mirip kan? Ya basically ya, kayak gini kan? Ya. Tuh, Sul, lihat, Sul. Di sini kita disuruh nyari nih. Nah, ya kan itu black hole-nya kelihatan banget, Cok. Lu lihat tuh black hole-nya anjir, di kita tadi gelap anjir, render distance kita gak nyampe, Cok. Padahal render distance-nya gua udah gedein, Cok. Tapi server. Jadi kalau kalian enggak tahu, kalau kalian komplain, "Bang, itu render distance Abang kecil." Enggak. Render distance server. Jadi tuh kalau kalian tahu render distance server, server itu kadang kasih render distance maksimum, Cok. Dan kayak kita tadi enggak nyampe, Cok. Udah enggak. Nih. Lu belum lihat ini kan. Belum lihat. Mau lihat dong. Lu lihat, oke? Nih. What's gonna happen when he does this? I'll give you one. Okay, gitu. Guess. Were you supposed to do? I'm gonna do it again. We should get out of here. Dia cuman modnya lebih keren dikit aja. 700 juta rupiah kah? Apa-apaan anjir? Rugi dong, bilang macam apa itu? Rugi dong.